Kondisi jalan nasional yang merupakan akses jalan lalu lintas timur Sumatera Muara Bulian Tembesi sangat memprihatinkan. Lokasi jalan yang rusak parah dan berlubang tak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan nasional yang menghubungkan Jambi Sarolangun dan Jambi Muara Bungo saat ini kondisinya rusak dan berlubang besar, serta membuat para pengendara harus berhati-hati saat melintasi jalan tersebut. Kerusakan ruas jalan nasional ini lantaran tinggginya volume kendaraan dengan tonase besar yang melintasi jalan tersebut, terlebih angkutan batubara. Selain itu juga masih ditemukan banyaknya kendaraan angkutan batubara yang melintas di sore hari sebelum jam operasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi kerusakan ini sudah berlangsung cukup lama dan mirisnya hingga saat ini perbaikan jalan nasional tidak secara keseluruhan dan hanya ditimbun bebatuan yang dilakukan warga. Iskandar, warga Batanghari, menjelaskan kondisi jalan ini telah lama rusak. Dikatakannya dari Muara Bulian hingga Tembesi terdapat lebih dari 10 lubang besar yang sewaktu-waktu dapat mencelakakan pengendara jika tidak berhati-hati saat melintas. Akibat jalan yang rusak ini tidak jarang mengakibatkan kemacetan, terutama akibat angkutan batubara yang menjadi penyebab utama di jalur lintas nasional Bulian Tembesi. Pemandangan berdebu serta jalan berlubang besar dan kerap mengakibatkan kemacetan sudah menjadi pemandangan rutinitas warga Batanghari. Warga juga berharap pemerintah dapat dengan segera mengatasi persoalan ini. Tengoklah keadaannya, Pak. Jalan sering rusak, sudah lama jalan rusak, macet terus, kecelakaan juga benar. Dari Bulian Tembesi ini, tengoklah jalan burungnya sering macet. Sudah lama nih, Bang, ya, rusak ya? Sudah lama. Harapan untuk pemerintah nih, tolonglah bantu, Bang. Untuk kita bersama lah jalan ini. Minta diperbaiki ya. Diperbaiki, Bang. Pemerintah segera diperbaiki jalan ini. Biar tak macet lagi. Dan tidak mengurangi kecelakaan, Bang. Semalam tambah macet, Bang. Kecelakaan lebaran. Macet ya? Iya, sering macet. Apalagi di depan di jalan buruk, Bang. Sering patah as, Bang. Selain itu, Iskandar menyebutkan aktivitas angkutan batubara pun tidak sedikit melanggar aturan jam operasional. Bahkan di siang dan sore hari sering terpantau masih adanya sopir-sopir nakal angkutan batubara yang melintas dengan santai tanpa adanya hambatan. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.